channel saya Galeri Mbak Ariadi atau Instagram saya di Galeri Mbak Ariadi juga. Jangan lupa di like dulu, kalau enggak dilihat dulu. Hari ini ya bisa dilihat, ini adalah DJI Mavic Pro yang combo. Ini guys, DJI Mavic Pro combo. Ini adalah drone fleksibel katanya, dan saya juga tertarik, makanya saya beli. Karena sebelumnya saya membeli sebuah Phantom 3 standar dan itu cukup baik, cuma karena kebutuhan traveling, saya hobinya traveling dan juga jalan-jalan jelas maupun nggak jelas, jadi saya butuh yang kecil karena biar nggak kebengkepin tas dari ibu saya. Kita buka boxnya dari DJI Mavic Pro Combo. Dari mana nih? Oh, dari atas. Tarik ke atas. Ya, boxnya ternyata warna hitam, sesuai warna dari drone itu sendiri. Dalam boxnya juga ada box lagi. Ini bisa dimana? Di sini ada terus, maksud saya ada unit itu sendiri, yaitu DJI Mavic Pro yang siap untuk digunakan. Wah, saya sampai terima. Ya, ini sangat fleksibel sekali, sama tangan saya pun nggak beda jauh. Oh, beda sih, yang nggak jauh-jauh banget daripada seri saya yang sebelumnya, yaitu Phantom 3 standar. Ya, saya letakkan sini supaya aman. Ini ya, maklum saya tidak pernah pegang, sekali pegang lagi. Oke, dan lanjut dalam pokoknya ini ada tas. Oh, ini tas semua. Ada juga label dari DJI. Kita buka. Oh, cara bukanya teman-teman. Kita buka isinya teman-teman. Isinya ada buku panduan teman. Panduan dari Mavic Pro combo. Dan mohon maaf sekali ini di Jakarta jadi panas. Ini strap dari Mavic combo. Saya belum tahu cara pakainya buat apa. Yang penting dapat. Charger kepalanya kepala 3. Ini ada banyaknya. Ini adalah hub penyambung. Ini buat di mobil. Wah, di mobil saya, oh, saya bisa ternyata buat ngecas ini. Oke, lanjut. Kita lihat lagi. Ada apa di sini? Oh, ini teman-teman. Ini ada kabus, kabusnya taruh sini. Ini remote, remotenya sangat kecil sekali, sama tangan saya bisa tahan saya, sama kaki saya sebesar kaki saya. Oh, remotenya sangat enak dipegang. Kalau nggak enak saya nggak beli, padahal saya belum pernah nyoba, saya cuma lihat di YouTube. Terima kasih YouTube. Dan ini adalah, saya belum tahu ya. Oh, ini yang buat nyambung baterai. Ini yang ada 3 baterai itu. Oh iya, Mavic Pro Combo itu dapat 3 baterai katanya. Mari kita buktikan. Ini hubnya buat nyambung. Baterainya mana ya? Oh, ini propeller dulu ternyata. Saya belum tahu. Ini propeller ada 1, 2. Oh, ada sepasang yang digunakan, sepasang yang dicadangkan. Ini ada kabel buat remote. Ini kartu yang tadi ini ditaruh. Ini mau saya. Kita lanjut, baterainya mana ya? Saya kok udah tahu ini baterai di mana. Jangan-jangan terus hilang di
Apa? Oh, di sini teman-teman. Ini teman, benar-benar. Mana ada teman? Saya ini teman. Oh, di sini teman-teman. Lalu besok. Ini ada baterai lagi. Baterai dari Lucky Pro ternyata ada 1, 2. Mana ya? Sini ada 1, 2, dan 3. Tadi nggak bohongi, tepungnya bagus juga. Tepungnya nggak bohongi, terus paketannya nggak bohongi. Sekian, dari ininya sudah habis. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau nggak nonton ya ditonton, share juga ya sama teman-teman. Terima kasih, jangan lupa di suka, di support itu. Terus di komen, kalau mau komen itu di subscribe. Jadi teman-teman yang sudah melihat, ya dilihat aja lagi nggak apa-apa. Ini tambahan, ini isi semuanya. Dari tas, isinya ini semua. Dari boxnya, ya sama tasnya. Dari tasnya, isinya ini semua. Cukup ringkas, dan semoga tidak mengecewakan. Dan support saya terus untuk membuat video saya supaya lebih baik lagi. Karena saya masih banyak kekurangan. Terima kasih. Ya, dan itu bukan hasil karya saya menggunakan Mavic ini di Malang maupun di tempat lainnya, karena saya sudah ingin. Terima kasih teman-teman.